Halo guys, jumpa lagi bersama kami di Kembang Godong Channel. Kali ini kita berada di hutan lagi dalam rangka jalan-jalan mencari tanaman. Kalau nemu, kalau enggak ya gedong-gedong jalan-jalan. Seperti biasa, kita ditemani dengan ada Bang Tio, Bang Bagus Cilik, dan Bang Ayun, tapi nggak tahu entah di mana ini orangnya. Kita berada di hutan mencari gomalomena langka. Gomalomena jenis baru katanya. Ini daunnya katanya cantik-cantik, warnanya kuning. Seperti biasa, yang belum subscribe, dukung kami. Cukup dengan like dan subscribe saja. Ini kita sudah menemukan yang kita cari, gomalomena golden. Daunnya kuning. Ini sudah bercorak kuning. Ini juga ada lagi kuning. Ini rubes scan, ini warna hijau biasa, daunnya sedap, kelihatan manis sekali ya kalau yang masih segar-segar seperti ini. Yang pengen ngoleksi gomalomena bisa kunjungi kami juga di fanpage Kembang Godong, facebook.com/kembanggodong. Itu Bang Tio nemu apa itu? Satu nemu anak begonia Vienna, polkadot. Itu malah gomalomena begonia ya? Yes. Ini biasa ini gomalomena. Assalamualaikum. Ya, kita coba masuk ke dalam hutan sana. Apakah di sana juga ada? Ayo ikuti terus perjalanan kali ini. Ini kita berada di hutan lereng Gunung Slamet di wilayah Purwokerto. Bagi teman-teman yang berada di luar daerah Purwokerto yang kepengen menjelajah hutan sini, ini juga Mas Bagus menerima jasa trip adventure di Purwokerto. Kita tambah siput. Iya. Teman-teman lihat ini pakisnya, unik sekali, daunnya bergerigi.
Iya. Beda ini kan yang biasa. Ini daunnya bergerigi. Seperti gergaji, bagus sekali ya. Di atas sana ada Scindapsus. Pedangnya apik banget. Ini pakis. Iya. Ini itu katanya ada habitat Scindapsus. Coba kita cek apakah benar. Gimana? Di atas sana bos. Nggak kelihatan ya, kelihatan kamera. Oh ya, ini ya. Ada yang tahu namanya? Bagus juga ini. Enggak tahu namanya ya. Ada yang tahu kah? Silahkan tulis di komentar. Ada yang tahu ya. Wow, ini apa ini? Ini seperti pilo pasir ini. Ini ada Scindapsus ternyata. Scindapsus cuman udah rusak kayu. Yes, ini apa ya ini ya, bagus ya. Unik sekali. Apa?
Oh ya, itu ada anggrek hitam Taca santrieri. Oh ya, di badan ini. Oh, lumayan banyak. Harus hitam nggak sih? Ini anggrek Taca santrieri. Ini juga sama, masih kecil. Biarkan saja sampai berbunga ya. Cantik sekali bunganya. Teman-teman bisa lihat di fanpage kami di facebook.com/kembanggodong. Itu ada yang udah berbunga, bunganya cantik sekali. Ini juga ada. Banyak kan di sini ada jenis anggrek ini ya, termasuk anggrek tanah. Padahal kita kemarin nyari sampai di puncak gunung, apa itu namanya, Malang, ternyata di dekat ini ada. Oke, kemana lagi? Ternyata di sini ada banyak spesies yang unik, langka. Biasanya kalau ada 1-2 ada cukup banyak biasanya untuk jenis-jenis anggrek. Ini kebanyakan Scindapsus eksotik. Ini juga banyak itu merambat di pohon, Scindapsus eksotik. Cuma karena kondisinya di sini kurang cahaya, jadi coraknya tidak terlalu jelas. Oke ya teman-teman, itu saja, karena ini juga sudah cukup lelah. Kita mau pulang. Jadi terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengikuti perjalanan kami, yang sudah mendukung kami, teman-teman subscriber. Untuk teman-teman subscriber ya, yang berminat dengan koleksi-koleksi dari kembang godong, silahkan kunjungi fanpage kami di facebook.com/kembanggodong. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.